Ya, mantap mantap om. Om. Nih cicak hijau semua. Om, kalau teori kayak gini om. Kayak apa mas? Dan burung ini lagi banyak yang nyari ya. Iya om. Dua ekor ini 400.000 mas ya. Ini buat teman-teman semua mau dipisah nih gacor mas. Bisa pasti gacor om. Dewasa dia pasti bunyi ya dari burung cak rowo. Ini masnya yang ngirim yang ini. Iya. Kemana mas? Di jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita mana, selamat siang untuk siang ini. Pak MC Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Belakang gedung Pramuka dan parkiran mobil ini ya, bawah. Siang ini, Pak MC Channel datang, semoga sahabat kita mana semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan rezekinya. Amin. Ada pohon palem nih buat patokan. Sebelahnya nih, bawah ini ada anak tangga, teman-teman. Nah, anak tangga di sebelah sini nih, jebolannya. Nah, ada emas juga sebelah sini ya. Sebelah sini ada kios burung besar yang kita pantau lantai 2 dari kiosnya Mas Arif. Nah ini Mas Arifnya nih. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam om. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah baik om. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Lantai 2 Mas Arif ya. Lantai 2 patokannya dari parkiran mobil lurus terus merah ada orang jualan ulat Hongkong ulat kandang itu naik aja 2 kali tangga kiosnya sebelah kanan pas om. Oke ini alamatnya biar lebih jelas ya. Iya lantai 2. Nah lantai 2. Nah itu dia. Nah teman-teman yang mau mantau dari jam berapa mas? Mantau dari jam 6 pagi nutup setengah 5 sore om. Yang gak bisa kesini? Kirim-kirim bisa om, seluruh Indonesia bisa, yang penting ongkir di tanggung pembeli. Kalau wilayah COD Jakarta dan sekitarnya om. Oke untuk COD-an ya? Ya kalau COD-an bisa video call dulu, kalau gak gitu suruh ojeknya mantau ke dia, suruh video biar real bisa. Biar real bisa ya? Oke yang mau kirim-kirim. Lebih lanjut nomor kontak WA nanti kita bagi di atas video. Video di atas pojok. Nanti kita bagi. Kalau untuk grosiran boleh. Oh, tinggal halu-halu aja. Kalau Jawa boleh. Bisa. Nah kalau untuk tukar-tukaran bagaimana? Tukar tanda bisa. Sarannya burungnya mulus ya dan cacat. Dan saya kalau mau tukar tanda burung bawa dia langsung nego di dia saja. Oke. Nego di sini lebih enak ya. Iya. Oke deh. Coba kita patuh stoknya mas. Iya silakan om. Ya. Sekarang kita pasangnya jenggot dulu mas ya. Iya. Ini ada jenggot Jawa mas. Iya. Jenggot Jawa. Tapi kebanyakan lagi pada dokor apa bondol mas ya? Dokor om. Yang mulus juga ada. Yang mulus ada ya. Iya. Boleh mas ditangkepin mas? Boleh ya? Boleh. Buat teman-teman liatin. Wow. Nah biasanya kalau ditangkep lebih mantep ya mas ya? Iya. Bener jenggot Jawa yang mulus ya? Mulus om. Berapa harganya mas? Kalau yang mulus kasih 48. 48 yang ya mas ya? Bondol kasih 47. Bondolnya 47 ya mas? Iya. Bondolnya ekornya dorong-dorong om. Ekornya dokor-dokor ya teman-teman. Ini stoknya kan lagi banyak mas. Iya. Dan burung ini lagi banyak yang nyari ya? Iya om. Makanya apa aja mas? Pisang itu atau apa? Pisang mau, payak mau. Oke, teman-teman yang nggak bisa kesini ada kontak WA ya di atas ya, video. Bisa, bisa kirim-kirim bisa. Bisa kirim-kirim. Ya. Nah kalau yang udah jadi ada nggak? Yang jadi lagi kosong. Lagi kosong ya? Iya. Oke. Nah kalau yang ini yang udah ditangkap mas? Ini mau ngirim COD om. COD-an. Iya. Kacer ya? Kacer. Trotolan? Trotol jantan. Trotol jantan bodinya putih. Nah, jadi kalau ngirim kayak gini udah pasti yang paling bagus mas. Udah paling bagus om lo. Mau dipilih mas ya. Semua kaki aman, burung gemuk. Buat pelanggan Mas Aris nanti. Iya, ya. Buat pelanggan. Langsung dimasukin. Nanti masukin. Berapa tuh kalau yang kayak gitu mas? Yang satu trotol 300. 300. Iya. Ini masnya yang ngirim yang ini. Iya. Kemana mas? Penjaringan. Penjaringan. Oke siap burung kirim-kirim burung. Dari kios Mas Aris ya. Burung bungkur. Sekarang persediaan dari burung cak hijau mas. Iya. Wah, ini burung cak hijau juga selalu disediain di sini. Mas ya. Selalu disediain burung buahnya kok. Burung buahnya saya nyediain jantan aja. Sekarang banyak orang nanya mas ada PH, sekarang ada PH. Sekarang ada PH. Turunin PH orinya. Mantap. Ya. Buat teman-teman pilih itu ya. Iya. Oke, boleh kita liatin mas. Bodinya mas. Yang trotol jantan sama nopeng om. Bodinya gede-gede om. Trotol jantan dan nopeng bodi besar. Iya. Wah, ini menarik teman-teman. Lebih menarik lagi teman-teman mantannya kesini langsung mas ya. Iya om. Biar lebih jelas lagi. Mantap-mantap om. Wah, ini trotol. Trotol ya. Ini trotol tipis-tipis juga ada. Ada, yang trotol banyak kayak gini. Jahat ya. Juga ada. Trotol jahat ada nih. Wah, tinggal pilih aja selera ya mas ya. Iya om. Biasa sih kalau trotol banyak yang seneng gitu. Banyak yang seneng. Kalau trotol
sama yang nopeng harga sama enggak mas? Harga sama om, tergantung ekornya aja. Kalau yang mulus kayak gini kasih 630. Kalau yang bondol kayak gini kasih harga 580. 580 yang bondolan ya, atau dokor-dokor halus mungkin dokor. Ya. Oke, ngeceknya ke sini aja teman-teman, lebih jelas. Banyak soalnya om. Stok banyak. Ini udah protol semua. Nuh, protol semua ya. Harga berapa tadi? Yang bondol kayak gini kasih harga 58, yang mulus kasih 630. Oke, nah ini kan bodinya gede-gede mas. Oh, gede-gede ini yang dari Aceh om. Ini yang dari Aceh ya? Iya, yang bodi gede kayak gini dari Aceh. Dari Aceh ya teman-teman ya. Ini stoknya mumpung lagi banyak teman-teman. Banyak om. Boleh milih kesini nanti. Iya. Cool, kalau mau buat brosir oke ya mas. Oke om, tinggal calling-calling aja. Tinggal calling-calling. Iya. Kontak WA ada atas video. Ini ada stok juga teman-teman yang di dalam sangkar-sangkar kotak atau bok-bok kayak gini ya. Nih, ini sama ya teman-teman, harganya dikasih sama. Buat teman-teman pilih-pilih aja nanti, burung dari Cita Ijo ini lagi banyak. Nah, ada juga teman-teman yang digantung. Nah, ini yang digantung juga sama Cita Ijo. Nih, banyak banget teman-teman. Cita Ijo banyak om. Nih, Cita Ijo semua. Yang pengen burung Cita Ijo gede-gede bodinya ya. Nah, sekarang kita pantau yang PH, Mas. PH, om. Kemarin gue anak yang nanya, Mas, ada yang PH. Saya mintain dari sana, minta PH, langsung dikirim buahnya. Langsung dikirim buahnya, nah, buat pilihan ya? Buat pilihan. Nah, menurut Mas Aris, PH ori. PH ori, om. Kalau jadi, PH ori kayak gini, om. Kayak apa, Mas? Hitam. Hitam, ya. Kecoklat-coklatan. Kecoklatan, om. Terus belum nongol biru-biru. Belum nongol, om. Oke, dia bentuk alis seperti ini, ya, teman-teman. Dikasih harga berapa mas? Harga cukup 300.000. 300.000 mas? Iya, 300.000. PH ori jual 3,5 sini cukup 300.000. PH ori teman-teman. Iya. Kesini aja milih ya mas ya. Bodinya gede-gede teman-teman. Oh, bodinya jangan ditanya om. Jangan ditanya yang suka bodi besar ini tempatnya ya. Suka bodi besar kesini milih. PH semua om. PH semua teman-teman. Tuh. Ini disediain khusus buat teman-teman yang nanyain PH ya. PH loh, PH. Iya. Ini pekat. Pekat. Iya. Oke, full stoknya. Full om. Nah ada lagi yang ini warnanya beda mas? Beda om, ini yang betina om. Yang ini betinanya. Kalau betina putih itu mas. Ini betina udah siapan mas? Udah siapan. Nah beli ini buat pancingan juga buat boleh mas ya? Buat pancingan bisa, buat ternak bisa. Nah yang mau belajar. Iya. Harga berapa betina mas? Harga cukup 200.000. 200.000 mas. Iya. Oke, ini 200.000 teman-teman. Yang kepengin boleh merapat sini merapat, ya. Merapat om bisa om. Gede gedenya nggak kayak sini PH sama. Oh, gede-gede banget sih burungnya tuh. Iya om. Gede-gede. Itu apa tuh mas? Ini yang PH satu. Oh, yang PH. Di sini juga ada PH-nya ya? Iya ada om. Oke. Okay. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Yang udah jadi ada nggak? Hah? Jadi. Jadinya lagi kosong. Oh lagi kosong. Iya. Oke. Okay. Nah kalau ini yang dipegang mas? Ini ada anis kembang yang agak kurus. Agak kurus. Iya. Jadi kalau sumpah agak kurus dijualnya beda dong mas? Beda om. Harganya berapa? 2 ekor 400.000. 2 ekor ini 400.000 mas ya? Ini buat kalau teman-teman? Aman semua. Terus kaki aman. Ya. Agak kurus dikit doang. Agak kurus. Ya. Ini butuh pengondisian ada nih mas ya? Pengondisian aja kasih apa? Kroto, jangkrik, cepat gemuk kayak. Oke. Okay. 2 ekor berapa tadi? 400.000. Taruhnya di mana mas? Arah paling pojok sebelah ranting. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nanti ya langsung calling aja. Tapi jangan dikirim kalau bisa. Iya. Kalau udah minus kayak gini mendingan langsung datang ke kios. Oke. Sarinya kan enak. Oke. Okay. Jadi enak ke kios langsung ya. Iya. Nah kalau ini stok yang masih banyak lagi. Masih nah. Banyak lagi ini baru datang om. Kalau yang ini yang sehat-sehat. Nah sehat-sehat. Terus saya cukup 350 udah jaminan jantan. Seger-seger ya. Seger-seger om. Oke, okay. Oke, okay, teman-teman yang kepengen dari anis kembang lagi banyak banget nih. Yang dewasa terpantau bunyi ada mas? Paling ngeri-ngeri om depan kayak gini. Berarti kalau yang udah dewasa terpantaunya udah mulai ngeri mas? Nah, itu kayak itu ngeri tuh. Tuh, lagi ngeri teman-teman kita liatin dulu buat teman-teman siapa tahu ada yang mau. Tuh ya kelihatan ya paling ujung ya. Paling ujung. Berapa tuh mas harga? Harganya cukup 380. 38 ya? Loh. Udah ngeriwik? Udah ngeriwik. Tinggal lanjutin ngeplong kasar. Tinggal lanjutin mandiin, kasih cacing itu cepet dingin. Cepet dingin ya? Iya. Kelihatan ya. Nah sekarang kita lihat yang anis merahnya mas. Iya.
Ini kalau anis merah kan di sangkar begini nih. Iya. Ini burung jantan bukan? Itu malah burung betina, Om. Oh, yang ini betina? Iya. Berapa harganya, Mas? Harganya cukup 400 ribu. 400 ya? Iya. Yang betina, jantan ada nggak? Ini? Jantan yang di dalam. Oh, yang di dalam. Iya. Nah, jadi yang jantan yang ini, Mas? Iya, ini jantan. Ini jantan. Bungsu. Ring bungsu. Tadinya telar, cuma matung dia agak mandek. Oh, terus sekarang tinggal jinaknya kayak gitu ya? Iya, ini terlalu birahi, Om. Oh, terlalu birahi. Nah, ini harganya cukup 900 ribu. 900 ya? Ya, kalau yang ini baru pastel, tapi udah ngeriwik kasar semua. Pastel, ngeriwik kasar? Nah, ini ring bobi pista. Harganya berapa? Harganya sama 900. 900 ya? Nah, pemain anis pasti tahu, ring bungsu sama bobi pista. Oke, indukannya gitu. Itu ya. Iya. Oh, harganya memang itu. Nih, stoknya ya. Iya. Ini masih trotol dia. Masih ada trotol. Oke. Masteran selanjutnya kapas tembak, Mas ya? Iya. Nih, kapas tembak. Kapas tembak ori mana, Mas? Ori Sumatera. Ori Sumatera. Iya. Berapa per ekor, Mas? Per ekor yang mulus kasih 37, yang bondol kasih 36. Oke, ini pilihan dari kapas tembak. Iya. Makan buah ya. Kalau kapas tembak makan buah kayak bondol, Om. Oke. Ini, kalau Sumatera agak kuning, Om. Uh-uh. Masih bahan semua ya? Iya, bahan. Yang bunyi ada nggak? Yang bunyi ada di depan. Oh, ada? Iya. Oke, boleh kita lihat ya? Silakan, Om. Kita pantau yang udah terpantau bunyi di gas ya? Iya, Om. Berarti udah rawatan ini, Mas? Ini burung rawatan, Om. Berapa harganya, Mas? Harganya ini setengah kopling kasih 425. 425 ya? Iya. Setengah kopling. Iya. Jadi udah terpantau bunyi, teman-teman. Terus burungnya juga mulus-mulus tuh? Mulus-mulus, Om. Mulus-mulus ya. Oke, pilihan ada. Karyang sekarang di bagian imporan, Mas. Iya. Ini ada burung imporan ya. Iya. Imporan dari Wambi. Wambi mini ya, teman-teman. Wambi mini, Om. Nah, atau burung dari Tiomi. Yang dadanya putih ini ya. Yang dada putih. Ini ya, ada dua jenis, putih. Om. Dada putih ada, dada coklat ada. Tinggal pilih aja ya. Tinggal pilih, harganya juga beda. Sesuai selera ya. Iya. Oke. Menurut Mas yang bagus yang mana? Yang bagus tuh yang dada putih. Yang dada putih yang kayak gini? Iya, kayak gini nih. Burungnya emang agak mahal dikit. Tapi suaranya mewah banget, Om. Suaranya paling mewah yang ini? Paling mewah. Oh, yang dada putih ya? Yang ngeronya nggak putus. Terus untuk burung makan apa, Mas? Makannya leopard hijau. Leopard hijau? Iya. Nah, kalau burung ini jantannya, Mas? Ini yang jajanan jantan. Kalau yang saya tandain kayak gini, ini udah rajin-rajin, Om. Oh, tapi harganya sama nggak? Harganya sama. Disamain? Iya, harganya 1,7. Uh-huh. Kalau yang dada coklat kayak gini ada dua ekor. Mana? Ini. Nah, oh, ini lebih mewah. Apa? Lebih murah. Oh, lebih murah. Ya, cuma 1.400.000 jantan. 1.400.000 yang jantan. Iya. Cuman kalau untuk mewah suara yang ini ya. Mewah suara yang dada putih. Dada putih. Iya. Ukurannya berapa tadi? Leopard hijau aja. Oh, leopard hijau begini ya. Iya. Oke. Sekarang bagian wambi besarnya, Mas. Iya. Ini wambi besar bagaimana, Mas? Wambi gede ini udah betina siapan semua, Om. Di bagian betina siapan? Iya. Harganya berapa, Mas? Harganya cukup 2.200.000. 22 ya? Iya. Ini burungnya udah jinak, Mas, ya? Udah jinak, udah siapan. Jadi, nggak ditutup, tapi dia nggak gerabak. Nggak gerabak. Tapi yang dari hutan ini, Mas? Yang dari hutan. Oh, tangkaran nggak ada? Tangkarannya lagi kosong, Om. Jantannya ada nggak nih? Jantannya insya Allah minggu depan baru pas ready, Om. Baru ready ya? Iya. Oke, ditunggu aja pokoknya ya? Iya. Boleh pesen di atas video nomor kontak WA? Bisa, Om. Sekarang kita jenis breakthrough, teman-teman, pantauannya. Iya. Blastrut yang bahan ya, termasuknya bahan jantan ngeriwikan, Om. Bahan jantan terpantau ngeriwik ya, Mas? Iya. Terpantau ngeriwik. Ini burung dari blastrut yang jantan berapa, Mas? Yang jantan kasih harga 6,5. 6,5 ya? Iya. Ini burung makan apa, Mas, dia? Makannya jerawut ya, Om. Jerawut ya? Iya. Oke deh. Nih burungnya. Yang dipisah ada nggak nih? Yang dipisah ini ada, Om. Nah, kalau teman-teman kepengen yang dipisah juga ada. Nah, tapi harganya sama nggak? Harganya sama, Om, 650. Bisa main ya. Oke, tinggal pilih aja, teman-teman. Yang dipisah atau yang diombyok, harga sama. Nah, sekarang yang ini, Mas, ya? Iya. Oh, kita deketin dulu. Ini burung yang lumayan banyak dicari juga nih, Mas. Iya, Om. Ini burung dari Resiskin. Iya. Di sini sepertinya udah pada dewasa semua. Udah nih. Pada dewasa, udah pada gacor ya. Berarti kalau sumpah mau dipisah nih gacor, Mas? Bisa pasti gacor, Om. Burung kayak gini pasti bunyi, Mas, ya? Iya. Kalau dia tenang.
Ada dilut sama klasik, Mas. Ya, harganya sama, Om, 5,5. 5,5-an. Iya. Yang dilut yang warnanya coklat gitu ya. Iya. Oke, yang rada coklat-coklat atau abu. Yang palanya hitam. Klasik pala hitam ya. Iya. Makan apa dia, Mas? Makannya nigger. Nigger seed. Iya. Oke, nigger seed, teman-teman. Ini warnanya hitam seperti ini. Kalau yang sebelah sini cicak bilis, Mas. Iya. Cicak bilis jantannya ya. Jantan dong. Tapi bondol apa dokor, Mas? Mulus, Om. Oh, mulus. Mulus. Harga berapa nih? Harganya cukup Rp60.000. Hmm. Nah, cukup terjangkau, Mas, ya? Iya. Biasanya di atas 70, Mas, ya? Iya, sini Rp60.000 aja. Oke. Ini cocok satu apa gimana? Cocok cuma satu, Om. Burung tuker-tukeran, masalahnya. Yang penting burung sehat, ya? Burung sehat. Oke. Yang ini burung dari Bimoli nih. Iya. Ada Bimoli jantan. Bimoli jantan, Om. Mulus. Mulus, Om. Udah makan pur. Ada makan 100 ribu aja. Makan pur 200 ribu ya. Iya. Oke, ini purnya pur ini, Mas. Leopard hijau. Leopard hijau. Ya. Oke, Bimoli atau Samyang Jawa katanya. Iya. Seperti ini burungnya. Nah, kalau yang sebelah sini ini ada jenis foxey, Mas, ya? Iya. Foxey. Legoded. Legoded. Iya. Harganya berapa? Harganya cukup 1.100.000. Satu-satu ya? Iya. Ini dari mana sih asalnya, Mas, foxey ini? Foxey ini dari Hong Kong. Oh, dari Hong Kong. Iya. Oke. Banyak foxey-nya di Hong Kong ya? Iya. Nah, selanjutnya yang ini, Mas. Iya. Ini sama yang Hong Kong nih. Foxey Hong Kong, Om. Tapi yang pipinya putih ya? Pipi putih. Ini jantan betina ada nggak? Jantan betina resi, Om. Resi? Iya. Kalau yang ini jantan atau betinanya? Jantan, Om. Yang jantannya? Iya. Berarti udah terpantau bunyi, Mas? Udah terpantau bunyi. Aman, Om. Harga berapa, Mas? Yang jantan kasih 24, yang betina kasih 17. Oke. Pilihannya ya, teman-teman, yang mau milih. Lu. Iya, iya, iya. Kalau yang sebelah sini, burung dari Timur-timur ya? Iya. Cicak Tintin. Cicak Tintin, Om. Harganya berapa, Bos? Cicak Tintin kasih harga 200 ribu. 200 ribu? Iya. Ini suaranya kayak apa burung begini, Mas? Suaranya dia kayak cicak rawa, dia, Om. Oh, jenis cicak ya? Iya. Kayak cicak rawa. Kayak cicak rawa, dia. Oke, suaranya ya. Bisa iya. Lihat dulu di YouTube nanti. Iya, bisa dicek di YouTube dulu, ya, Bapak. Makan apa, Mas? Dia pur mau, pisang mau. Ini di bagian burung caranting, Mas, ya? Iya. Nih, kita lihat caranting tapi yang Jawa nih. Yang dari Jawa. Sebelah sini trotol. Trotol, ini dewasa. Dewasa. Dewasa, yang jantan semua. Iya. Berapa harganya, Mas? Harganya kasih 190. 190 ribu, iya. Ya? Oke. Burung makan buah, Mas, ya? Makan buah. Kalau dari burung caranting. Kalau yang Sumatera ada, Mas? Yang Sumatera lagi kosong, Om. Lagi kosong, ya? Iya. Sekarang kita pantau jenis dari anisnya, Mas. Iya. Ini anisnya kembang. Anis kembang. Anis kembang. Terpantaunya jantan betina nih. Jantan, Om. Pilihan jantan semua. Iya. Ternakan ya. Ternakan. Berapa harganya, Mas? Harganya cukup 350. 350 per ekor. Iya. Oke. Dari anis kembang, teman-teman. Oke, kita beri dulu aja ya. Iya. Oke. Pur apa dia makan, Mas? Sirpi hijau, Om. Sirpi hijau? Oh, iya. Wah, bunyi-bunyi terus yang ini, Mas. Tuh, responnya bagus nih. Ada burung dari teledekan, Mas. Iya. Nah, ini teledekan sepertinya teledekan apa, Mas, yang ini, Mas? Ini teledekan ori Jawa, Om. Ori dari Jawa. Ujung kulon. Dari ujung kulon, ya? Iya. Ini burungnya kayak gini. Nah, burung mewah, Om. Burungnya mewah, ya? Iya. Ini kalau bahan sekarang emang lagi nggak ada ini? Bahan lagi nggak ada. Kalau bahan biasanya 700-an. Kalau ini burung udah makan pur, udah bunyi, Om. Udah bunyi. Iya. Berapa harga, Mas? Harganya kasih 950. 950 ribu? Iya. Burja, ya? Burja. Pur apa, Mas, makannya? Leopard kuning, ya. Leopard kuning. Nah, kalau yang mau betina, ternakan ini ada, Om. Oke. Nah, kita lihatin yang ini, Mas. Ya, ini betina, Om. Ini yang betinanya, Mas, ya. Betina. Oh, masih nerotol ini. Masih nerotol, burung ternakan, Om. Oh, burung ternakan ini. Iya. Harga berapa, Mas, kalau ini, Mas? Yang ini kasih harga 350. 350. Iya. Oke, deh. Tapi yang jantan nggak ada trotol, ya? Jantan masih kosong, Om. Masih kosong. Iya. Oke.
Burung cucarowo. Nah, kita pantau. Burung cucarowo ini burung mewah nih, Mas ya? Iya. Mewah cucarowo. Ini burung udah pada dewasa, Mas. Udah pada dewasa, udah pada gacor ya. Udah pada dewasa. Iya. Biasa kalau burung cucarowo dewasa udah pasti gacor, Mas. Pasti gacor. Pasti gacor ya, ya. Oke. Harganya berapaan, Mas? Harganya cukup 7.500, Om. 7.500.000. Iya. Sama sangkarnya enggak? Hah? Sama burung aja ya. Kalau sama sangkar boleh. Boleh ya. Iya. Oke, ini sangkarnya kayak gini. Ini ada yang bondo kayak gini, Mas. Iya, kalau yang bondo kayak gini cukup harga 7 juta, Om. 7 juta ya. Iya. Oke. Nah, kalau kepengin buat ternak bagaimana? Oh, yang buat ternak ada yang pasangan, Om. Oh, ada yang pasangan ya. Iya. Ada ya, teman-teman. Nih, yang disediain buat ternak ya, teman-teman. Ya. Tapi kalau ini usianya udah dewasa belum? Ya, belum, Om. Ya, belum. Paling umur baru setahun. Oh, ekornya juga lagi pada dokor lagi kali pada ya? Pada dokor. Harga berapa kalau dipasangin begini? Yang pasangan itu, ini ngeri pasangan, Om, dari anakan. Kalau dia pasang-pasang berantem, Pak. Berantem ya? Iya. Misalnya juga dari ternakan ya? Iya. Bukan dari hutan gitu kan? Tuh, ini dari ternakan berapa, Mas, pasang? Sepasang cukup harga 12.500 ya? Oke, yang dipasangin, teman. Iya. Ini dari burung cucarowo. Nah, teman-teman, kita lihat bunyinya ya dari burung cucarowo yang tadi kita habis pantau. Ya, taruh di atas dia bunyi. Biasanya kalau burung udah dewasa dia pasti bunyi ya dari burung cucarowo kayak gini. Di atas burung cigu nih. Iya. Di belai gunung. Iya, Om. Di belai gunung pantauan burung jadi nggak? Burung jadi, Om. Burung jadi ya. Iya. Harga berapa, Mas Aris? Harganya 300.000. 300.000. Iya. Burung jadi semua nih ya? Burung jadi semua. Ada 1, 2, 3, ada 10 ada, Om. Ada kisaran 10 ekoran ya? Oke, yang kepengen burung si Black Gunung juga ada nih. Boleh milih-milih nanti ke sini. Iya, burungnya gede-gede. Panjang ekornya pasti ya. Kita pantau agak jauh. Nah, yang sebelah sini Gelatik, Mas. Iya. Gelatik Himalaya ya, ini Himalaya. Harganya yang ya Sultan ya. Berapa harganya? Harganya 17. 17 ya. Iya. Kisaran 17 teman-teman yang jantan Gelatik Himalaya. Kita dulu ya teman-teman yang bisa dipantau dari kios burung Mas Aris. Ini kios burung udah kita putar semua teman-teman. Nanti ada part 1, part 2. Jadi teman-teman bisa simak untuk dari kios burung Mas Aris ini yang lengkap dan besar. Harga juga cukup murah ya di sini. Terima kasih banyak, Mas Aris. Ya, sama-sama, Om. Mudah-mudahan saya selalu, Mas. Amin, Om. Biasa mudah-mudahan laris, Mas ya. Amin. Oke. Itu dulu teman-teman, silakan kunjungi dari kios burung Mas Aris lantai 2. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.